menunjukkan gameplay Hayabusa. Ini kenapa di Grandmaster? Ini udah sekitar 5 bulan udah saya nggak main gitu. Rangka saya itu mythic bintang 3. Wow. Lama banget ya. Sekarang kan udah nggak pakai bintang. Ini Grandmaster, jadi udah lama sekitar 5 bulan. Oke, kita lanjut saja ke gameplay saya. Bagaimana cara item yang bagus, cara menghindar. Nah, ini siapa lagi nih? Kita lock dulu guys. Oke, let's go, kita masuk ke replaynya. Ini kemarin ya guys. Ini aja kita okay. Yang mau mabar bisa cari ID saya itu m/m_01 pasol. Ini kita bisa mabar-mabar bareng. Tim saya ada Hayabusa, Tigreal, Edora, Dirot, Layla. Di tim musuh ada Esmeralda, Mia, Silvana, Aldous dan Cecilion. Nah, di sini saya menggunakan emblem physical yang apa ini? Emblem physical dan retribusi. Spellnya retribusi. Biar cepat lah farmingnya cepat gitu. Kenapa saya pakai physical sini? Kalau kita menggunakan assassin, menggunakan emblem assassin itu dia memang dia cepat, cuman dalam segi ketahanan dia masih cepat mati gitu atau lembek gitu guys. Oke, kita lanjut aja dulu guys. Oke. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Ini saya ke lane bawah solo. Saya membeli item pertama itu sepatu boots yang masih belum jadi. Nah, di bawah saya versus Silvana. Oke. The shadow will pierce you. Waduh, sakit benar. Saya tambah HP di sini. Saya clear minionnya. Di sini saya ngatur buat beli hunter knife buat tim jungle. Oke. Kita farming dulu. Sementara Silvana itu dia lagi cleaning minion di bottom lane. Misalkan yang pertama itu kita buka itu skill satunya dulu guys, baru skill 2. Masih saya berusaha mengambil kelomang. Masih Sipiana atau Ketuket ini mengganggu saya guys. Nah, saya masih bisa cover. Oke. Body must obey the first blood. Nah, di sini saya berhasil mengambil kelomangnya dengan skill 1. Oke, dapat. Saya mau cover lagi. Masih saya colek lagi, cover lagi. Nah, itu enaknya pakai Hayabusa guys. Jika timingnya tepat akan sangat susah sekali dia licah untuk didapat. Oke, waduh sakit benar. Oke, kami lanjutkan proyek malah sedih ini oleh Dairot. Oke,
Oke, item sepatu warna sudah jadi. Satu kedua aku adalah Hunter Snipe untuk mempercepat jungling. Dan sini Red Aldous, nah hampir mati dia. Kendalanya masih tebel. Gitu-gitu aja guys, spam ulti gitu. Caranya pakai skill 2 dulu baru ulti gitu, baru kabur. Ya, gak bisa lagi. Nah, ini kami berhasil dapat turtle. Nah, turtle-nya turtle ada di saya. Disini saya langsung clear minion biar bisa farming lagi kan, atau mengganggu farming Sylvana. Oke, gak bisa level 5 dan untuk mengganggu saja. Itulah enaknya kalau bisa. Bisa dapat dengan sangat mudah kalau mau. Karena Sylvian tadi sibuk clear minion di tower. Nah, item Raptor Machine sudah jadi. Raptor Machine sudah jadi. Agar semakin canggolnya semakin mantap. Ini nomor 30 attack dan 15 physical penetration. Nah, saya beli dagger. Oke, di sini. Waduh, tapi bener ya. Bisa kabur nih. Selamat. Satu bener. Mati tapi ada misalnya di tower-nya guys. Nah, ini item saya tambah lagi, dagger ada 2 plus kristal. Kalian bisa contoh saja duitnya. Misalkan yang paling utama itu skill 1, skill 2 gantian lagi guys, ditambah di upgrade skillnya. Nah, ini saya sudah level 8. Ini saya clear minion dengan cepat. Aldous. Aduh, maaf. Aldous disini. Your team destroyed a turret. You have slain an enemy. Nah, disini saya berhasil melarikan diri dengan Shadow. Nah, tuh. Jadi saya ada berada di atas dan selamat. Kenakannya makanya sebelum perang kita harus menggunakan sebelum war menggunakan Shadow yang skill 2 ini. Kuat Shadow nya agar bisa lari seperti tadi.
masih selamat tadi walaupun dikeroyok. Wah, di sini saya masih dengan teknik teroboh. Mereka skillnya masih banyak saya masuknya. Ada kecerobohan saya. Saya masuk ketika mereka ada 3 orang dan mereka masih skillnya masih aktif semua dan tidak ada backup di situ. Jadi saya ceroboh untuk masuk dan akhirnya ya di kill. Our turret has been destroyed. Item Fury Hammer udah jadi. Saya berpindah lagi di lane atas karena Aldous ada. Ya, saya langsung keluar dari menu. Item ketiga udah jadi, The Blood of Hepatis. Menambah-nambah physical attack dan disuruh HP. Ini bagus banget ini untuk membunuh seperti MM. Oke, minion. Menggunakan skill untuk skill ultimate untuk membunuh minion. Ya, worth it saja sih karena dia cepat sekali. Jadi gak apa-apa selagi gak ada musuh di situ. Jadi pakai ultimate untuk eliminasi gak masalah. Asal tadi itu musuhnya gak ada situ, hero-nya gak ada situ, hero musuh. Oke, disini saya lagi colok-colok. Lalu kami masuk. Nah di sini saya ada lag guys. Soalnya saya pencet ultimate tidak berfungsi. Harusnya ada yang saya kill di situ. Soalnya ultimate-nya error gitu, nggak bisa tadi. Oke, di sini lagi. Ya, aku bisa ikut ultimate. Nah, saya ini semuanya. Sure, Blood sudah jadi, nambah 5 terus Vampire Mallet, terus Ogre Tomahawk. Saya pindah lagi ke dalam bawah karena Sylvana ada di situ. Langsung saya kirim minion dengan cepat. Jangan lupa ambil buff ketika teman Anda nggak ngambil, jadi worth saja nggak dia mengapa apa atau mau dicuri sama Layla, jadi dia terlambat sedikit. Intinya jangan egois lah, bagi buff saja nggak apa-apa. Saya ingin coba lord. Oke, di sini ini mati. Menolak kami bisa dapatkan. Masih ada si Esmeralda. Oke, saya berhasil menggunakan skill satu yaitu Phantom Shuriken. Ada Sylvian. Oke. Aduh. Saya udah ulti tapi disampah sama Layla. Gak apa-apa. Terus. Aku lagi disampah sama si Udara. Gak apa-apa. Disampah, 2 kali disampah. Terakhir udah habis, kita turutnya udah habis. Oke, turut kedua, turut yang tengah juga udah habis. Sedikit turut-turutnya aja.
item yang keempat udah jadi endos battle. Nah, ini saya skill shadow kill dan bisa saya gunakan. Nah. Ada di sampah lagi orang. Bisa berhasil. Sekarang tersisa Layla di tim mereka. Oke. Okay. Dibunuh oleh Tigra dan kami wipe out dan berhasil menang. Nah, intinya saja itu. Nah, ini item ke-5. Endless battle tadi block on display. Intinya itu sabar saja kan, memakai gitu itu skillnya harus pas, dan timingnya juga harus pas. Nah, ini item saya block on display. Oke, okay guys, sekian dulu dari saya video ini. Thanks yang udah nonton dan see you next video. Bye bye.